It's the dream. It's the dream. It's the dream. It's the dream. Yes guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal berubah menjadi Thor karena rumah Frost Diamond diserang para zombie-zombie pigmen yang datang dari dunia lain guys. Jadi bakal keren sekali, pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Dan Bapak Gila sedang bertarung di bawah sana guys. Kita bakal menyusul Bapak Gila. Oh ini dia Pak. Oh ini dia si kampret guys. Oke, tapi sebelum itu Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekalian juga, join Frost Team karena kita yang paling sulit guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya Bapak Gila ya. Oh wait guys, ini Bapak Gila ini udah siap buat perang guys. Frost Team bakal ambil dulu baju-baju kita ya guys ya. Kita udah punya baju Thor, kita bakal langsung pakai dan kita berubah menjadi Thor guys. Oh siap. Woi, palanya Frost Team kalian bisa lihat guys, langsung berubah guys. Kalian bisa lihat kayak gini, palanya biasa dan kita pakai palanya luar biasa sekali guys. Oke, ini adalah muka asli Frost Team. Siapa yang setuju jika Frost Team kasih tahu kalian siapa sebenarnya Frost Team di Minecraft Bapak Gila ya. Dan kita bakal langsung saja guys. Ini apa nulis bab apa nih si Gamble nih, mentang-mentang bisa terbang sekarang. Pak, eh, woi, lu ngapain nyangkut Bapak Gila? Wah, ini bego banget Bapak Gila sumpah guys. Ini apa nih? 20.000 like Bapak Gila bisa keluar petir. Keluarin apa nih, Pak? 20.000 like Bapak Gila bisa keluarin petir, coy. Subscribe. Oke guys, bantuin Frost Diamond buat like video ini sebanyak-banyaknya. Jadi buat kalian buat yang setiap nonton video ini, like aja guys. Kalian semua gak usah khawatir, semua itu gratis ya guys ya. Pak, keluarin petirnya, Pak. Udah di-like, Pak. Woi, naik, woi. Woi, ini si Gamble mana nih? Oke guys, dan sambil kita nungguin Bapak Gila ngeluarin petir, Frost Diamond mau ngajarin kalian gimana caranya mendapatkan palu guys. Kalian tinggal menekan tombol X dan kalian langsung dapat palu dan X lagi dan palunya menghilang dan X dan ada palunya guys. Nah, jadi skill pertama yang Frost Diamond mau kasih tahu kalian adalah skill terbangnya si Thor. Kita bakal weather rain dulu dan ini biar hujan coy dan kita bakal time set 5000 biar hujan tapi terang guys. Nah, kayak gini guys ya. Dan ini bakal keren sekali guys dan selanjutnya adalah klik kanan jika kalian mempunyai pedangnya Thor, eko pedangnya Thor, palunya Thor Pak ya. Kan tinggal klik kanan kayak gini guys, coba Bapak Gila juga dan mantap sekali dan kalian tinggal lepaskan saja palunya dan kalian bisa terbang guys di Minecraft ya guys ya. Dan ini keren sekali, kalian juga bisa terbang di air, kalian bisa lihat Frost Diamond terbang di air guys dan ini keren sekali guys. Oh yolo yolo terbang di atas air guys dan ini keren sekali guys ya. Dan kalian juga bisa menembus awan, apapun kalian bisa tembus menggunakan palunya Thor. Nah misalnya kalian game mode 0 juga kalian tetap bisa terbang guys karena emang Thor ini skillnya terbang. Jadi kalian semua ini nggak perlu game kreatif lagi buat kalian terbang karena Thor udah bisa terbang guys. Nah kalian tinggal gini aja. Jadi buat kalian buat yang mau main survival dan kalian karakter kalian Thor, alangkah kerennya itu guys. Dan kalian nggak bakal bisa mati dan kekuatan kalian itu seperti baja coy. Ayo Bapak Gila, kita bakal coba sekarang skill selanjutnya. Loh kok kita di sini Pak, harusnya di sini Pak. Waduh, kita dari sini dulu guys karena di rumah Frost Diamond sama Bapak Gila ada zombie menyerang. Ayo Pak, mana Pak petir lu Pak, janjinya Pak udah di like Bapak Gila. Woi Pak, skill petirnya mana Pak, udah di like Pak. Woi bukan, woi kok lu malah jotos. Mana Pak petirnya Pak? Oh Frost Diamond gak lihat Pak. Mana Pak sekali lagi Pak jurus petir Pak, ke depan Pak. Nah nggak kelihatan Pak petir satunya Pak yang warna biru Pak. Dan ini dia guys, kita bakal lihat petirnya. Bukan itu, itu Pak lempar palu Pak. Buyulu, mantap sekali Pak. Coba lagi sekali Pak, ke depan Pak, ke depan Pak, jangan ke Frost Diamond, nggak kelihatan Pak. Nah ke depan sana Pak dan Frost Diamond bakal lihat. Wow, ya lu guys, Bapak Gila bener-beneran bisa mengeluarkan Pak ya. Ayo Pak, masuk duluan Pak. Frost Diamond bakal belajar skill dulu. Jadi kalian bisa tekan tombol V rumput dan kalian langsung menekan tombol B guys. Nah jadi tombol B-nya di sini itu kalian bisa meledakin apapun yang ada di depan kalian guys. Nah kalian pencet B dan meledak dan B bentar-bentar. Itu kekuatan di pojok kanan bawah itu ada kekuatan. Jadi misalnya abis kalian nggak bakal bisa berubah dan menghancurkannya guys. Nah kalian tekan B dan meledak sudah dan ini keren sekali ya guys ya. Dan coba kita bakal jurus yang lain karena di sini masih ada banyak jurusnya guys. Nah jadi setelah kita coba yang B, coba kita bakal coba yang N guys. Wow, yang N nih ngelempar palu. Balik kah? Balik lu guys. Palunya Frost Diamond balik lo. Coba kita bakal lempar itu sapi guys. Sret. Wih kok salah pencet guys. Nah kita lempar sapinya, salah lempar ternyata. Dan kita bakal tunggu palu kita sampai balik. Dan sudah balik guys. Coba kita bakal lempar dia dari jarak dekat guys. Semoga bisa guys ya. Dan ini dia, kita bakal lempar palu ini si kambing guys. Ini kambing, ini domba. Sret. Oh mati lo guys. Ini beneran palu ini bener-bener melekat sama tangannya si Thor guys. Jadi ini biasanya kalau Thor ngelempar
melempar palunya kemanapun itu, ini palu bakal kembali lagi ke Thor, guys. Karena Thor adalah dewa petir dan palu ini adalah petir, guys. Ini dan senjata petir jadi bakal balik lagi ke tangannya si Thor jika dilempar sama si Thor, guys. Nah, coba sekarang kita bakal game mode dulu, game mode 1, dan kita bakal coba ke Pitman, guys. Ayo, Pak. Oke, Bapak Gila udah manggil kita, guys. Ayo, Pak, kita bakal masuk dulu, baru kita bakal showcase skill-skillnya yang lain, guys. Nah, kita nggak bakal pakai skill peledak biar arena kita nggak hancur, guys. Nah, jadi kita bakal ke bawah ya. Pak, ini dia, Pak. Yang hancur rumah Bro Steven, Pak. Jurus petir. Woi, kok petir? Jurus lemparan palu, guys. Sekali hit meninggal sudah, guys. Wah. Wah, ini palunya Thor ini nusep-nusep, guys. Oke, Bapak Gila mana nih? Dan ini dia, guys, kita bakal lempar palunya Thor. Dan ini dia, tar-tar-tar-tar-tar-tar. Sekali pukul ternyata, guys. Minggir, Bapak Gila, kasih Frost Diamond aja yang lawan ini, Pak. Lu duluan aja maju, Pak. Karena ini biar banyak musuhnya, Bapak Gila. Dan ini sekali kita hantam menggunakan palu, meninggal sudah, guys. Nah, meninggal dia. Kita bakal tunggu palu kita balik. Dan sudah balik, cepat sekali baliknya, guys. Nah, kita bakal, sekali pukul ya. Ternyata benar sekali, ini palu Thor sangat kuat sekali menjelontir namanya, guys. Nah, sekarang kita bakal palu-palu dulu sampai kita berhasil mengalahkan semua monster-monster yang ada di sebelah sini, guys. Nah, kita bakal bunuh ya. Dan ini dia. Ayo, Pak, kita bakal selamatkan rumah kita dari serangan para pigmen-pigmen jahat ini, Pak. Dan ini dia, guys, kita bakal bunuh menggunakan palu Thor. Palu Thor meninggal dunia. Wah, ini ada anak kurcaci, coy. Kepada kamu kabur anak kurcaci, dan kita bakal bunuh. Kita bakal bunuh, guys. Oke, sudah meninggal. Banyak sekali di sini ada, guys. Kita bakal bunuh. Wah, di sini ada banyak, guys. Oke, guys. Dan kita bakal kesini dan kita bakal latihan lagi skill selanjutnya, guys. Nah, kita bakal latihan di pojok sana, guys, di laboratorium kita ya, tapi kita bakal habiskan musuhnya dulu, guys. Oke, guys, sudah habis. Kita bakal kesini dan kita bakal game mode lagi, game game mode 0, Pak. Wih. Jadi Thor ini kebal sama api juga, guys. Kalian bisa lihat, dan ini keren sekali. Dan kita bakal ke sebelah sini, guys, dan kita bakal kasih palu Thor. Wih. Salah pencet gua, Pak. Waduh, dan kita bakal langsung saja. Weh, rame. Rame sekali, Pak. Jadi pigmen ini udah menyerang Frost Diamond, guys. Untungnya aja yang di sana nggak lihat. Dan kita bakal bunuh saja. Bunuh saja. Jadi ini palunya Thor juga sekali pukul meninggal dunia. Kalian bisa lihat nih attack-nya berapa sih, padahal attack-nya 7, guys. Tapi kok mati ya? Ini pigmen sekali pukul ya. Pak, makin banyak, Pak. Pak, ini gimana cerita, Pak? Ini gimana cerita, Pak? Rame sekali, Pak. Frost Diamond nggak tahu, Pak. Wih, Thor dikeroyok. Apakah Thor bisa menang, guys? Kita bakal buktikan. Udah, Pak, udah, Pak. Udah, Pak, nih Frost Demon ngalahin dulu, Pak. Setelah itu Frost Demon bakal belajar skill baru, guys. Oke, guys, sedikit lagi meninggal sudah semuanya, guys. Wow, ternyata ini Thor overpowered sekali, Pak, ya. Ini Bapak Gila menghilang nih. Oke, guys, Frost Demon sudah mengalahkan semuanya. Dan sekarang lah saatnya Frost Demon bakal belajar jurus Thor yang baru, guys. Nah, sambil kita belajar, Frost Demon mengingatkan lagi sekali, guys, buat kalian buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekalian juga. Join Frost Demon karena kita yang paling solid, ya, guys, ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis, guys. Oke, guys, jadi jurus selanjutnya itu kalian tekan N. Kok N lagi? Kita tekan M dan wow, mengeluarkan petir, Pak. Kita bakal keluar. Iya lu. Kalian bisa lihat, guys, jurusnya Thor beneran bisa mengeluarkan petir, guys. Ini Bapak Gila tulis apa nih? Kebakaran nih. Cepat, Pak, tulis, Pak, sebelum mati nih, Pak. Kebakaran papan tulis tuh, Pak. Cepat, Pak, tulis apa nih Bapak Gila nih, guys. Kita bakal lihat dan jurus petir, guys. Like way. Pak hilang, Pak. Like way, Bapak Gila jadi hulu. Bapak Gila mau jadi hulu, guys. Oke, guys, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, Bapak Gila bakal menjadi hulu. Ayo, Pak, kita bakal basmi lagi zombie-zombie pigmen yang ada di depan sana, guys. Dan kita bakal langsung menuju ke sana, dan kita bakal mengeluarkan jurusnya si Thor yang lagi satu, guys. Mati lo, jurus petir Thor. Sakit sekali di jurus petir Thor. Jurus petir Thor. Dan iya, benar sekali, guys, ternyata bisa mengeluarkan jurus petirnya lagi. Ini dia, banyak sekali jurus petir Thor. Wih, iya lo, guys, ini keras sekali dan sakit sekali, guys. Kalian bisa lihat jurus petir Thor-nya ini, kalian bisa mungkin bisa menghidupkan api tanpa flint and steel lagi. Dan ini keren sekali, kalian bisa lihat jurus petir Thor meninggal, guys. Jadi ini lumayan sakit lah kalau bisa dikategorikan gitu, guys. Nah, ini kenapa ada, wih, Pak, gua terperangkap, Pak. Frost Diamond terperangkap, muslihatmu Bapak Gila. Aku butuh Bapak Gila untuk menyelamatkan Frost Diamond. Ini Bapak Gila mana nih? Bapak Gila kemana? Kita bakal return place kah? Ini, Pak, rame, Pak. Weh, gecit gaming. Oke, guys, kita bakal basmi semuanya, Pak. Minggir, Pak. Jurus Thor. Jurus Thor. Oke, guys, ini sakit sekali, guys. Kita bakal basmi semuanya. Kita bakal kasih jurus semuanya Thor. Dan selanjutnya kita bakal perang sama Bapak Gila setelah ini, guys. Dan Pak, rame kali, Pak. Ini gimana cara ngelawannya, Pak? Udah, Pak, udah, Pak. Woi, Pak, bantu Frost Diamond, Pak. Rame sekali.
Rame, ini terlalu rame mah guys. Ini OP kali nih guys, OP kali nih. Kita lempar-lempar aja ini baloknya Frost Diamond ya. Jadi buat yang kena, maaf-maaf nih ya, Pigman nih ya, yang kena-kena nih ya. Dan Frost Diamond tiba-tiba langsung level 30 guys. Ini sangat luar biasa sekali. Wait, salah pencet nih, Frost Diamond mencet bom guys. Nah, kita bakal OP-OP-in aja. Dan kita bakal basmi semua Pigman yang ada di sini guys. Zombie Pigman, meninggal kau Pigman. Dan kita bakal eksperimen juga nanti apakah Thor ini berhasil bisa bertahan dari serangan si muslihat jahat dari Creeper guys. Dan kita bakal langsung saja bunuh-bunuh semua ini. Kita lemparin palu-palunya guys. Ini sekali hit meninggal nih si Pigman-Pigman ya. Sangat luar biasa sekali guys. Kita bakal kabur dulu wey. Oh guys, dan ini dia Zombie Pigman. Zombie Pigman, Zombie Pigman meninggal kau. Oke guys, kita bakal pelajari jurus selanjutnya adalah jurus petir. Oh iya lu, jurus petir. Langsung tembus meninggal guys. Oke, kita bakal langsung kasih jurus petir yang ini ya, jurus barunya guys ya. Dan apa ini, anak-anaknya gembel nih. Oke guys, kita bakal langsung saja kasih jurus petir. Petir, langsung meninggal guys. Langsung rata guys, langsung rata kena jurus petir Frost Diamond nih. Langsung banyak yang rata pak, langsung sikat nos guys. Dan ini seret, set, 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 set. Kita bakal jurus petir, jurus petir. Oke guys, dan kita sudah hampir menyelesaikan semuanya pak. Ayo pak, Frost Diamond mau ngambil level-level dulu pak. Disikat semua pak, musuh-musuhnya pak. Oke guys, dan ini dia guys, kita bakal ambil level-level dulu ya. Lumayan lah guys, lumayan lah. Frost Diamond ambilin semua lah. Dan kita bakal bunuh-bunuh saja nih. Bunuh-bunuh saja, lempar-lemparin aja tongkatnya Frost Diamond yang sangat sakti ini guys. Lempar aja, karena sekali hitnya meninggal semua guys. Frost Diamond pusing lihat nih pak. Udah pakainya nih terakhir pak. Kita abisin duel pak. Oke, udah habis guys. Oke Bapak Gila, kita bakal langsung tes Bapak Gila. Dan kita bakal, ayo pak, kita bakal ke atas lagi guys. Oke, sekaranglah saatnya perduelan antara Frost Diamond bersama Bapak Gila. Tapi sebelum Frost Diamond duel sama Bapak Gila, kita bakal gini dulu pak, challenge dulu pak. Kita bakal ke sana nih pak. Wih, ke atas dulu nih, mana nih tempatnya Frost Diamond nih. Hancurkan-hancurkan semua pak, hancurkan pak. Let's go pak, let's go, squeeze, 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 squeeze. Dan ke sana guys, dan kita bakal langsung ke arena kita. Dan kita bakal duel, dan kita bakal time set dulu 5000 Witherin, biar kayak keren kali guys. Dan mana Witherin? Oke ini dia. Ayo pak, duel Bapak Gila. Kita bakal duel di arena bersama Bapak Gila. Wih, hancur pak, salah pak. Ini dibunuh dulu pak, di gembel-gembel nih pak. Oke guys, kita bakal bunuh dulu si gembel-gembel ini guys. Dan sudah meninggal semua, ayo pak, kita duel pak ya. Oke guys, sebelum Frost Diamond duel sama Bapak Gila, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali guys, buat kalian buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, subscribe dan like sekalian juga. Join Frost Team karena kita yang paling sulit ya guys ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. Nih Bapak Gila, lu ngapain kayak Beyblade? Ayo pak, kita bakal game mode nol. Dan kita bakal duel sama Bapak Gila pak. Ayo pak, kamu di sana pak, Frost Diamond di sini pak. Belum pak, belum pak. Oke, satu, dua, tiga. Duel guys, siapa kayak bakal menang? Siapa kayak bakal menang? Siapa kayak bakal menang? Dan ini dia, jurus petir, jurus petir, jurus petir. Dan ini dia guys, kita bakal jurus setrum. Jurus semuanya kita bakal kasih Bapak Gila jurus guys. Jurus setrum, jurus petir, jurus lemparan maut. Wah, gak boleh ngeluarin itu pak, salah pak, salah pak. Kita bakal pukul-pukul saja Bapak Gila nih, apakah dia bisa mati apa enggak guys. Kita bakal adu palu guys, siapa kayak mati guys. Adu palu saja guys, siapa yang bakal mati, Frost Diamond atau Bapak Gila guys. Kita bakal adu saja guys, adu saja guys, adu saja, siapa kayak bakal mati nih. Gak boleh kabur pak, lu kemana pak. Oke guys, ini kayaknya gak bisa mati pak, gak bisa. Kita nggak bisa mati pak, udah jadi dewa kita pak. Jadi kita di sini mendapatkan sebuah strength, nambah fire resistance kita, nambah water breathing, jadi kita bisa bernapas di dalam air. Dan kita mempunyai health boss, kita bisa bertambah darah yang sangat sangat kencang jika kita dipukul sama orang. Dan kita mendapatkan sebuah jambus, jadi lompatan kita nggak seperti biasanya, jadi kita bisa lompat 3 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan kita juga mendapatkan regeneration level 2, dan kita mendapatkan soft immunity O2 guys. Jadi kita oksigen kita bertambah, dan ini OP sekali. Nih Thor-nya OP kali pak. Pak, bagi makanan pak, tolong game mode dulu pak. Frost Diamond bakal nge-repeat dulu pak, ambil golden apple pak. Oke, kita coba bakal coba ke api dulu guys. Apakah benar kalau Thor ini OP guys? Dan ternyata lompatannya Thor tinggi, tapi kenapa nggak bisa lewati 3 blok ya? Padahal tadi tulisannya itu 3 blok guys. Oke, coba kita bakal ke atas ya. Jadi Thor ini katanya nggak mempan sama api. Kita bakal coba, ternyata benar sekali guys. Kita bisa bertahan di dalam tengahnya si lava ini, dan kita sama sekali tidak kesakitan coy. Malah kita kebal coy. Ini gimana matanya Thor ini terbuat dari apa guys? Masa nggak buta terkena api guys. Oke pak, makasih pak. Weh, lu ngapain buang-buang golden apple ke bawah pak? Gimana kalau kita eksperimen sekarang pak? Kita bakal eksperimen, kita bakal taruh gini pak. Weh Bapak Gila, di mana kamu pak?
Pak, gimana kalau kita taruh Reaper Pak di bawah Pak, dan Bapak Gila bakal menjadi eksperimen kita Pak. Ayo Pak, kita bakal game mode satu lagi guys, dan kita bakal ke sebelah sana Pak. Ayo Pak, ke sebelah sini dulu Pak. Nah, jadi Bapak Gila bakal eksperimen di sini. Jadi Frost Demon bakal spawn banyak sekali Creeper, dan apakah Bapak Gila bisa bertahan dari serangan Creeper? Coba Bapak Gila bantuin Frost Demon buat summon ini Pak. Jangan dulu nih Bapak Gila, ini kayaknya game mode dari game mode 0 deh. Kita bakal summon Pak. Langsung Pak, bantu Frost Demon Pak, di fullin kalau bisa Pak. Jadi tunggu semua yang ngumpul dulu Pak. Jadi jangan terlalu dekat, terus lu baru jatuh Pak. Dan Bapak Gila bakal mati apa enggak? Enggak usah gerak Pak. Dan ini dia guys, semuanya bakal kita taruh di sebelah sini coy. Mantap jiwa sekali Pak. Mantap jiwa sekali Pak. Kita bakal pasang semua Creeper Pak. Nice job Pak. Langsung Bapak Gila, dan kita bakal langsung eksperimen apakah Thor mati terkena serangan dari Creeper. Kita bakal buktikan sekarang juga guys. Nah, misalnya Thornya selamat dari serangan Creeper, kalian harus janji bakal like video ini sebanyak-banyaknya guys ya. Udah game mode Pak. Bentar dulu Pak. Set udah guys. Ayo Pak, 3 2 1. Apakah Bapak Gila bakal mati? Dan iya, itu dia Bapak Gila. Terkena pontang-panting dari Creeper, ternyata belum mati juga guys. Misalnya regeneration level 3 aja belum cukup, tapi ini Bapak Gila ini udah gak mati-mati. Berarti Thor itu manusia terkuat setelah Superman, atau Thor ini bisa disetarakan sama Superman kekuatannya, kebalnya, semuanya guys. Karena kalian lihat sendiri, ini Thor udah kena serangan, dan dia terkena serangannya Frost Demon aja. Tadi Frost Demon juga diserang sama Bapak Gila aja, gak berkurang dari Frost Demon guys. Tapi kalau si Superman itu berkurang, tapi dia nambah darahnya juga cepat. Tapi Superman kayaknya bisa mati, tapi ini Thor nih, si kampret nih kayaknya gak bisa mati. Karena kalau Thor ini bener-bener titisan dari dewa-dewa guys, tapi kalau Superman itu enggak guys. Jadi dia itu sebuah bangsa yang sudah punah. Jadi dia dulu punya kerajaan, terus si tinggal sisa Superman, terus dibuang ke bumi gitu guys. Dan namanya itu kerajaan Krypton guys. Jadi kelemahannya si Superman itu Krypton guys, kalau gitu kalau nggak salah. Dan ini keren sekali Pak ya. Dan kita bakal duel lagi bersama Bapak Gila, tapi kita bakal menggunakan hulu. Tapi kalau video ini banyak like-nya Bapak Gila ya. Dan ya guys, mungkin sekian dulu episode kali ini guys, dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu di sini guys, kan kita juga udah menyaksikan misi kita untuk main ini mod. Terima kasih buat kalian sudah nyanyi kita, dan bisa kalian dasar lain kalian yang komentar sebanyak-banyak kali komentar, dan bisa kalian nggak kita, kalian bisa posting kita. Wah, ya semuanya Bruce, bye-bye.